Selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajah-Nya dan merasakan kasih setia-Nya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang sekali bisa berjumpa lagi di sini. Kali ini saya mau bagi tentang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Bapak Ibu semua, diingetin lagi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang pertama-tama Tuhan bilang yang tangannya bersih, tidak kotor dengan dosa masa lalu, ataupun dia mengotori tangannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak direstui oleh Tuhan. Atau mungkin dia menyuruh tangan orang lain, mengotori tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua lah, orang yang murni hatinya. Hari ini sulit sekali melihat orang yang betul-betul murni, yang betul-betul genuine, hatinya itu betul-betul kudus, yang hatinya betul-betul tertuju kepada Tuhan. Seperti emas yang dimurnikan, hati kita itu harus dibakar untuk mendapatkan sesuatu yang betul-betul murni. Emas yang dimurnikan dengan titik didih yang sangat tinggi, untuk mendapatkan itu batu-batu itu semua harus dibakar, baru tersisalah yang murni. Hati kita harus semurni emas, dan kita tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan. Bapak Ibu, sulit sekali hari ini mencari hati yang murni. Diingatkan lagi, tidak bersumpah palsu. Kadang-kadang kita mengingkari perjanjian-perjanjian kita dengan teman, dengan rekan sekerja. Saya pernah punya cerita ketika ada seorang hamba Tuhan, kita membuat sebuah perjanjian tapi kemudian dilanggar. Waduh, itu berat sekali. Saya mencoba mengingatkannya untuk jangan sampai dilanggar. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa melanggar janji dan sumpahnya dia. Hari ini banyak pejabat-pejabat kita korup karena jatuh cinta kepada mamon, melanggar sumpah jabatan. Ini mengerikan. Kalau bangsa ini jatuh karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka gak ada lagi yang bisa naik ke gunung Tuhan. Gak ada lagi berkat dan gak ada lagi keadilan. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu semua. Saya minta agar pejabat-pejabat yang disumpah, terikat oleh sumpah jabatan, harus setia dan jangan bersumpah palsu. Semua aparat penegak hukum, pengacara juga yang sudah disumpah, agar tidak melanggar sumpahnya. Semua harus setia dan harus takut akan Tuhan, agar kita bisa menerima berkat dari Tuhan dan kita bisa mendapatkan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Agar hati kita, pikiran kita tertuju kepada wajah-Nya, wajah Allah, dan kemuliaan wajah Allah adalah Kristus, yang sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa seperti wajah Kristus. Tapi dosa telah memisahkan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan lagi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang-orang yang murni hatinya, yang tidak menipu. Ini luar biasa. Tuhan ingatin kita hari-hari ini. Bangsa kita akan masuk ke dalam periode-periode transisi pemerintahan yang baru. Kita berdoa agar aparat-aparat, pejabat-pejabat tidak melanggar sumpahnya mereka, tidak melanggar sumpah jabatan mereka, agar bangsa ini diberkatin dan keadilan ditegakkan di bangsa ini, agar betul-betul kita bisa naik ke gunung Tuhan. Mulut kita bersih, tangan kita bersih, hati kita bersih, sehingga kita boleh naik dan tinggal di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami lagi Tuhan. Tuhan, jaga kami agar tidak jatuh dalam penipuan,
dalam sumpah palsu Tuhan, agar kami tidak melanggar firman-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan, agar hati kami, pikiran kami selalu murni Tuhan. Jaga terus Tuhan, dan agar semua pikiran kami tertuju kepada Engkau, agar semua yang kami kerjakan semata-mata untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. God lovers, kami harapkan bisa bagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, sahabat, teman, agar bisa jadi berkat bagi yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.